31 Desember 2014, sekitar pukul 12.30, tim Basarnas melalui helikopter kembali menguruskan 2 jenazah. Berarti total sudah ada 7 jenazah yang telah berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Dari Pangkalan Bun, 2 jenazah tersebut akan segera diberangkatkan ke Surabaya untuk proses identifikasi. Kita masih terus menunggu update selanjutnya terkait evakuasi jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501. Dari Pangkalan Bun, Ricky Marta, Resi Putra, untuk Detik TV.